Ini dia batu bacan spektakuler yang ditemukan warga Desa Palamea dan Desa Doko beberapa waktu lalu. Ini adalah jenis batu akik yang di pasaran punya nilai jual tinggi dan diburu para kolektor. Remah-remahnya saja bisa laku ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Bahkan yang sudah menjadi batu cincin atau liontin di pasaran bisa laku puluhan juta rupiah. Apalagi sebesar ini. Setelah lama teronggok di desa mereka, warga akhirnya membawa batu itu untuk diserahkan ke pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Rencananya, batu ini akan dijadikan tugu. Masalahnya, tidak mudah untuk memindahkan batu ini. Apalagi, harus menyeberang laut. Karena letak ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Labuha Bacan, berbeda pulau. Apakah ini? Kita haus, mana air? Batu ini yang diburu para kolektor maupun investor dari dalam negeri maupun luar negeri selama ini, sehingga batu ini diserahkan oleh pemerintah daerah dan dijadikan sebagai satu buah monumen atau satu tugu batu bacan di ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, karena pemerintah daerah sudah dijadikan batu bacan ini menjadi ikon Halmahera Selatan. Nantinya batu itu akan diangkut dengan kapal ke Kota Labuha Bacan. Diserahkannya batu bacan raksasa ini ke pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk dijadikan monumen di Kota Labuha Bacan, sekaligus memupus harapan kolektor dan pemburu batu untuk memilikinya.